KTP elektronik Setia Novanto menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Setia Novanto diperiksa kesehatannya selama 8 jam. Jumat sore usai jalani pemeriksaan kesehatan, Setia Novanto keluar dari pintu samping gedung Paviliun Kartika di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mantan Ketua DPR RI ini menjalani pemeriksaan kesehatan selama 8 jam. Setia Novanto diperiksa oleh 3 dokter spesialis. Semenjak menjadi tahanan KPK, Setia Novanto telah 2 kali jalani pemeriksaan kesehatan. Sebelumnya, akhir November lalu, Setia Novanto mengecek kesehatan di RSCM. Saya belum bicara mengenai hasilnya karena memang belum mendapat informasi, tetapi sesuai dengan rujukan dokter KPK, hari ini pemeriksaan meliputi 3 dokter spesialis, yaitu jantung, kemudian penyakit dalam dan saraf, dan juga didamping oleh psikiater.